Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hadâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hadânallâh. Men yehdillâhu felâ mudille lehu ve men yudlilhu felâ hâdiye lehu. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Yapkahu kavli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma astur awrati muallimi Wa la tadhhib ilmuhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah on ma sampi tatu sekitar 10 sawon. Sawon Syaban. Sawon Syaban. Di dalam hadis sogari bisa utang ulang ta lewatkan. Idi amarwai Siapapun yang ikut puasa sunnah satu hari di bulan Syaban, sama dia dengan pahalanya 12.000 orang yang mati syahid di jalan Allah. Malah naido pun mati syahid di jalan Allah, marporangnya karena Allah kemudian gugur sih. Apabila mati syahid kala unai, tidak dikapani, tidak disolatkan, tidak dimandikan. Dan tidak ada yang membatasinya dengan surga kecuali hutangnya. Apabila ingin kita nasmonian, tidak usah kita ke medan tempur. Cukup bayar dengan puasa Syaban satu hari. Tapi sebelum 15 Syaban, wajawat dung 15 Syaban, tuginjang, 16 tuginjang, tidak disunahkan lagi puasa sunnah. Kecuali puasa yang berkaitan dengan puasa sebelumnya. Contoh Nabi Daud, puasa Nabi Daud ya. Kemudian puasa Senin Kamis yang memang naiudurnya terus menerus sepanjang tahun. Kemudian natola disi puasa setelah 15 Syaban tu kinjang puasa nazar dan puasa kodok. Siapapun sekali naik, ISP alang na ingin mati di medan tempur. Mati syahid hanya bayar dengan satu puasa Syaban di bulan Syaban ini. Hitungan yang mati yang gugur itu 12.000 mujahid balasannya. Mana lagi tuh bapak? Tapi tidak dikaitkan dengan puasa yang lain. Contoh, sengaja aku puasa sunnah ini Syaban besok. Sengaja aku puasa sunnah Syaban besok. Udah ngantung. Umpama nak Senin Kamis, kodok, mengkodok, ngajak aku puasa besok mengkodok sekaligus puasa Syaban, tidak dikaitkan dengan yang lain. Balasannya 12.000 orang yang mati syahid di medan tempur. Bisa mi?
ambil kesempatanmu di bulan ini, hanya sekitar 3 hari naik, Bapak. Hanya sekitar 5 hari naik, 4 hari naik. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ambil kesempatanmu 1 hari. Bisa, Ming? Kemudian apa lagi? Sebaik-baik amalan di bulan Syaban ini salah satunya adalah solawat atas Nabi. Siapapun yang mampu membaca solawat 12.000 kali sehari semalam, 12.000 kali dong, sehari semalam, setelah itu habis bulan Syaban itu jangan heran kalau dia jadi miliuner. Itu janjinya. 12.000 berarti sekitar 2.500 sekali sembahyang. Selama bulan Syakban, dok. Halo. Setiap hari salah sabulan, dok. 12.000. Wah, setiap hari, dok. Dimana lewat 12 hari, dok? Kau benar rumah? Mah boleh sudah. Ah, ya udah sekitar ratusan juta lah. Nggak usah miliar, dok. Kenapa? Nggak lewat sebelah sari, teh. Bopi semuanya amal pun, mah. 2.500 sekali kali sembahyang. Ya, paling-paling sekitar 2 jam sekali kali sembahyang. Aman, nih. 12.000, udah 1.200. Adapun caranya ini semuanya harus menghadap kiblat, suci pakaian dan tepat. Mana semuanya nomor dao-dao latihan berjalan tidak ya toh? Dan ingat, kau korbankan waktumu 1 bulan ini selama bulan Syakban untuk kehidupanmu seumur hidupmu. Sampai mati mama ya. Jauh tentang 10 miliar rupiah ini bahkan kira-kira cukup melanjutkan ini sampai mati. Orang. Tambah lagi bulan Syakban yang akan datang. Dua, kemudian di malam nisfu Syakbanun ada usaha amalan. Rapi tak ingat dorang teh membaca surah Yasin terukan itu. Apabila terjadi malam nisfu Syakban ini, panutupan ni bukunya, kemudian buka lembaran baru. Akhir tahun dan setahun. Makanya selalu udokon apabila terjadi malam nisfu Syakban itu, ubah takdirmu malam itu. Tapi siapapun yang berdoa pada malam itu, ada tolu isiah, ada berana, tolu mojom isiah, sangat salah satu na tolu. Amanin Tuhan, wahai malaikat, ambil doanya, kemudian campakkan ke mukanya. Kira nomor dah, nomor dua itu di mana musuh siapa ni? Terang di tanah Tuhan. Pertama, orang yang selalu membuat syirik. Saya umpama nantung, saya ada bayo, tintin, sunnah kodangan, mendingnya kan umpama. Umpama itu tak boleh. Tintin isu nak berdoa, tengok saja masuk patin pada kala ini ya. Anda berbuat syirik pada malam itu, anda tidak menerima doa. Bisa, Mi?
Untuk titi ni, indah dong gunana apa-apa. Lupa namanya koni baru tutuat anggoro songoni. Songoni do ba. Kemudian, ukukul walidain. Orang yang durhaka terhadap ayah dan ibunya. Apabila dia malah, ada orang nak malam nisfu syakbanum. Dia berdoa ya malam nisfu syakbanum. Ya Allah begini, begini, begini permintaanku. Menu. Amani Tuhan. Wahai malaikat, tangkap, ambil doanya. Kemudian campakkan ke mukanya. Orang malaikat itu, pak, dia tunggu. Ukukul walidai. Dengar kita rapuh sonum te. Nasapatuluna. Qati'ur rahim. Yang memutuskan silaturahim. Yang menyandang mengorin marang kono. Yang memantang mereka pada mardan di. Dia mana pecat. Dia layan mana pecat. Malah di kota rapuh marceleng. Mar ahaya bang ujian. Pecat. Celeng. Perlu kone mau uji sani. Gimana sani ya? Bisa mite. Apabila ada mundiho salah satu na tundur. Baik na ukukul walidai. Memang durhaka terhadap ayah dan ibu. Qati'ur rahim ada mpedoanmu. Na merongkan. Ngapi marsipang pulingan terusan lari. Na selalu memperbuat syirik. Hanya satu masalah lalu peringatanku. Kami tidak mengharapkan kehadiranmu malam itu. Tolong jangan hadiri. Asur wesumun. Kami ingin doa-doa kami dikabulkan pada malam itu. Bukan berarti kami pun orang suci, tidak. Kami bosan hidup yang seperti ini. Kami ingin doa kami dikabulkan. Malah tiba mau mana arwah ini dulu. Malah kembali itu sejarah. Memang selalu nun ubu kaun. Satu ini sepusapan. Kunjung nabu na joloro nabi sumbaya istisko nabi Musa. Kemudian sumbaya istisko minta hujan. Mana terjadi? Indah turun hujan. Nung selesai. Dipain tapi beberapa hari. Kemudian munajat Nabi Musa. Ya Allah, aso indah turun hujan ya Allah. Amaling Tuhan melalui Jibril. Wahai Musa. Di antara kamu orang yang berdoa itu. Ada salah satu yang memutuskan silaturahim. Itulah penghalang doa kami dikabulkan. Keluarkan dia. Lupa nak giot sembahyang pada dua kali nak mandu mardengkan anak payung. Kemudian nung sembahyang minta hujan Nabi Musa kedua kali nak road ma payung itu. Memang ma mardengkan itu. Kemudian mana terjadi? Waktu di sembahyang itu turun hujan sangat lewat. Selalu menurut setiap malaikat manuk misbusakwa. Apabila dong mengguna tolong, tolong. Kami tidak mengharapkan kehadiran. Tapi malah dong diuna tolong. Ayo kita doa bersama. Kita selesaikan masalah kita bersama. Menyatu kita di dalam doa. Sakirona mak. Dong kita 100 kalak naman duai. Kemudian sebelum naik membaca surah Yasin kita telu kali sadalam. Berarti 300 kali kita baca duai. Surah Yasin. Setelah 300 kali kita membaca Yasin. Kemudian melalui wasilah Yasin. Kita berdoa terhadap Allah. Masih ragukah anda doa anda tidak dikabulkan? Ragu rupiamu.
Indah beti. Untuk langsung, ayo kita doa bersama. Bisa, Meng? Malasaro yutan mutura murka laki meninggal. Ya sini obat pusada kali mi ya sini bilang lewat mi. Menurut na biasa. Ontolu ratus kali. Malah seratus kalak. Malah 150 alak. Malah 1000 alak kita. Aras Allah akan bergetar. Bisa, Meng? Ayo kita doa bersama. Mengaji bersama. Sama-sama kita adukan nasib kita terhadap Allah. Insya Allah, Allah tidak membiarkan hambanya yang berdoa. Mulak-mulak cara mengadi Yasin Aina Purnirna pertama panjang umur teh panjang umur di dalam toat kedua ketetapan iman. Dan istiqomah. Ketiga, rezeki yang halal, berkah banyak, banyak, cepat. Kalau lu pada cepat dah. Biar bahat asal cepat. Bisa, Mi? Contoh. Sebelum memulai surah Yasin. Tema menurut lewat-lewat selalu di tamar imun. Ya Allah, dengan berkah surah Yasin yang akan baca kami-bacakan ini. Tolong ya Allah, panjangkan umur kami di dalam Tuhan. Anggola soto at ko di ginyang ni dunia on na sorado ho sumbayang ngaron na mo ginyang ni dunia to aton aro arti ni ang mala to aton taat patuh tu Tuhan bisa mi ngona sorado ho sumbayang iginyang ni dunia ni Tuhan on mangidumo panukon na sanad anggoning Tuhan anggoning Tuhan da ning Allah dan Rasulnya sanad ngaron na mo ginyang ni dunia. Pabahat, bahat, bala. Bisa, Mi? Pertama, ya Allah dengan keberkahan suruh yang Yasin yang akan kami baca. Tolong, ya Allah, panjangkan umur kami. Sehatkan kami, ya Allah. Sehatkan keluarga kami. Ngandung. Kemudian Yasin wal Quranil Hakim. Ulang kita lupa teh. Takala ad satiup ahaya dong si kata-kata mubin isi maradian kita. Kemudian berdoa kembali. Ama doa nak semun nabur jeloi. Sehatkan kami Allah, panjangkan umur kami di dalam Tuhan, sehatkan keluarga kami, sehatkan segalanya. Contoh, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di mubin nai mara dia minta, mara doa ma. Ada 74 kata-kata mubin. Les ima duana na purtamai, na purtamai. Na paduana, ketetapan iman. Semua ni juga, kemudian dapat telunak.
Ya Allah berikan kepada kami rezeki yang halal dan berkah, yang banyak, yang cepat ya Allah. Siapapun yang berdoa pada malam itu, Allah memperlihatkan, memperhatikan betul siapa yang berdoa pada malam itu. Amaning Tuhan. Wahai kolam, ubah takdirnya kepada takdir yang lebih baik. Seandainya magari saya tahu non, dot kita nispusakpan naon atau nispusakpan naon kanaro. Mungkin dengan keberkahan doa yang Anda dipanjatkan pada malam nisfu Syaban. Amaning Tuhan ada kolam. Ubah takdirnya. Selamatkan dia. Tei malalisna yurduhut yuduita ngataran taibe. Kemungkinan besar Anda menjadi husnul khotimah. Malah mati dengan itu kan. Ngamar jadi-jadian bibit. Bisa, Mi? Kemudian, ayo kita berdoa setelah. Ubah takdirnya kepada takdir yang lebih baik. Ini Allah menekan-kulah. Makana, apabila malam hal malam sinayanul, ayo sama-sama kita berdoa. Bisa, Mi? Teh sebaik-baiknya hari, sebaik-baiknya juga. Berpuasalah hari minggunya, hari yang ketun. Kemudian berpuasalah pada hari Seninnya. Berarti engkau diapit oleh dua puasa. Malam Sinai itu nis pusat apa, Teh? Halo. Hari Ahanai? Hari Sinai Nai. Hari Sinai Nai puasa. 15 apa, Teh? Kemudian hari akan naik puasa, berarti Anda diapit oleh dua puasa. Insya Allah tidak ada yang menghalangi doa. Sunnah harus sunnah guruan. Sebetulnya bahas don ada pun tentang masalah tentang solat naik juga. Ada pun anak membaca surah Yasin naik di kalangan salafus salih, naik dokon salafus salih. Oh, masa sahabat setelah wafat Rasul 100 tahun kemudian, kemudian tabiin, kemudian salaf lidokon salaf, oh ada orang ngapa dong para hasil pertentangan 400 tahun setelah kenabian ima orang nak kholaf ada mesti ada orang pertentangan nah hukum. Makana ada pun sholat naik, bahadun mandokonna bahasuna, inda pake sumpah ini sepuluh sahabat. Cukup membaca surah Yasin 3 kali. Tahu salah satu di kitab majamuk syarif, utengu ini bahasuna sumpah yang no. Tengah itu punya sumpah yang sunnah ini sepuluh sahabat. Sholat sunnah apa saja. Jadi apabila itu konia apa saja berarti salah satunya nisfu syaban. Kata dia tahu. Gurun tanah jauh lebih purba waktu mengurus salah satu ayah Umar bin Khattab memang ngapa ke sumpah yang punya. Hanya sekedar membaca Yasin 3 kali. Habis sholat maghrib, habis sholat sunnah, bakdiah ti. Halo bakdiah, ibu nggak mau. Langsung mengaji. Halo. Sejak kapan kah terjadinya itu malam nisfu syaban setelah salafus sholihin aja lo. Tinggal lo, naro adon pun nisfu syaban, ahan aja lo, ahan kurang lah. Senari pecah ya jadi 4 negara, Palestine, Suriah, Jordania, Lebanon, negeri Sam, Malaysia punya negeri Sam najo lo, Palestine, Jordania, Lebanon, apa yang di sana?
pagi di siang kuburan. Surya. Surya. Walakin na jolo. Kene ke or sudun na martia atu negeri sam negeri ndo. Salah satu negara yang sendiri pecah menjadi negeri sam negeri menjadi empat negara. Isi don na jolo para ahaya ada mana? Oh salah pusolin na jolo. Isi dua lain nama ada pun dispusatkan. Ada pun yang di Mekah tidak. Asal wa isu ini, ada pun mana oh nisbus sa'ban ibn al-kala isu. Oh ah, ada karena menggemparkan salah satunya gunana menggemparkan hati orang-orang yang kafir. Karena dorokan dua itu perbatasan Romawi. Persia. Di sini nak jono naro. Te anggo ijalakan ahangun kota Makkah Madinah memang salah pusolim nak jono di kota Makkah dan Madinah tidak mengadakan disusapan. On mundur sampai hari kiamat enggak terjadi. Oh wow, naro kerana nak oh ngadungun pasal saya. Yang tahu menyebutnya pun Madinah, Makkah memang tidak ada. Ada memang negeri sah, ada. Kan sendiri tahu. Hmm. Ya seluruhnya diperingati ya. Adapun Rasul sebenarnya manita ligin tu hadis tidak. Hanyalah kalangan salafus salih. Nah itu kon salafus salih. Tentang iman itu nabi teh. Khairul kuruni, korni kuruni, tumma yali. Sebaik-baik kurun itu malah naido pun kurun 100 tahun. Masaku berarti 100 tahun kenabian teh. Summa yali masa tabiin 200 tahun kemudian. Summa yali 300 kemudian imam masa kalangan tabiin sampai salafus saleh. Masalah undang mau sendari, oh ya ada orang nama malam juga begemu. Aliran ada nih pak, aliran salaf nih ya, nanti sih dari baru juga. Makanya aku isi alak-alak lesina nak bahat tapi itu tapi inna onan masih ajar, tapi inna onan masih ajar. Setelah ima idokon kholap, nah idokon kholap bahat persasisian hukum. Aman mi? Ayo kita berdoa. Jangan lewatkan malam nisfu syakban ini. Seluruh ulama, seluruh orang-orang soleh di seluruh dunia, mereka pasti berdoa. Apabila engkau ikut berdoa pada malam nisfu syakban ini, malah sarudi tanah. Berapa banyak malam nisfu syakban orang yang berkeluaran lupa. Berkeliaran semuanya. Lupa lah yang mendua tutupan. Lebih banyak yang tidak berdoa daripada yang berdoa pada malam. Ayo sama-sama kita. Amin. Mi. Bisa. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Apabila engkau merindukan ayah dan ibu yang tiada lagi, malah sarung di tanah maka berjodoh itu Tuhan. Tunggulah kehadiran mereka di malam Ramadan. Mereka akan hadir di dekat. Ngabino tu rindu ita, malumun kita tu ayah dan ibu. Mereka akan menghadiri mendatangi pada malam Ramadan. Aima pas nih. Ulang jual mama Ruta Rambil. Halo. Arana setelah asar
itu penghuni kubur. Semua sembahyang asar mereka bertaburan di seluruh dunia. Malam 30 Syaban. Mereka bertaburan di seluruh dunia. Nah, Islam debat. Kemudian mereka mendatangi keluarganya masing-masing. Malah saru di tanah. Nah pertama kali ditopotkan kalai bakas telai mak. Ama perkataannya lain. Oli alak nama nempati bakasku. Senar yami ilen Tuhan yami kesempatan. Diringankan siksa kami pada sebulan Ramadan karena kemuliaan Ramadan. Sambutkumu mu'ami ya ma'am. Sambutkumu mu'ami na'am. Walaupun hanya dengan sesuap nasi. Imeda bawa soyutan malaro malam Ramadan ini. Dan ahani bawa boleh rondang ni batik. Bapak minta usadong leh nanti bapak yoi. Balak buruk tetangga ni bapak. Asli bapak itu suruh. Solis adong madur leh nanti walai nama nung buruk. Kan suruh ni mantap deh. Nah pasti hanya sadamnya. Apabila anak nak lupa dulu pada saat ini. Jadi masalah indai. Maita pak kontrak kon bakas tahikam. Ngaso dar kalai bapak. Nampuna bakas suruh. Nama nempati bagasol. Kemudian itatap kalai mun seluas mata memandang untuk kalai itu. Karena apabila mereka ahli kubur menatap mengadil semua. Tidak ada satu pun pendingding terhadap hanya pandangan ini. Rumah lain malah nyutaan orang tua itu. Rumah lain itu dimutu Jakarta. Lebih cepat kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Home ini tepat kurnya lain. Ida mon, anak nau. Ua mang. Tolong mau sambut kami mang. Malam mon mang malam rumah tu. Tolong sambut kami mang walaupun hanya dengan secuap nasi. Yang meminta itu adalah ayahmu, ibumu, saudaramu, kaummu di namang idoi. Malain dadamang tersambutku muami dahut sesiwa menas. Tolong sambutku muami amang walaupun hanya dengan satu bacaan pun huwakwa. Itu ayah dan ibumu. Walaupun hanya satu surah puluhan lo. Sangat berarti buat kami, wahai anak. Apabila terjadi malam satu Ramadan ini, jangan terlalu sibuk urusan dunia. Ada ayah dan ibumu mungkin di sampingmu, mengharapkan bantuanmu. Itu ayahmu, itu ibu. Tolong hargai kedatangan mereka. Malang adung botol dapotan galai. Di borong ini, marai tarawih, malah tarawih malam. Ah, mana terjadi? Di dalam, di caritonya, di dalam sejarah sejarah alam kubur. Kemana ibu tutup musuh kita? Tidak masuk sampingir-pingir musuh kita. Apa kandungnya lain? Mengharapkan doa orang lain. Wali jamil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Mengharapkan doa orang lain. Stop. Maka apabila terjadi malam satu rumah dulu. Tolong kurangi kesibukan.
bahkan di dalam sada sejarah. Apabila mendaro sabor ini bagasi balat. Malam Ramadan mereka mungkin berkeliling di sekeliling rumahmu. Dengan hanya satu permintaan. Wahai anakku, tolong kami, wahai anakku. Terlalu sakit kami di dalam kubur. Malangat terbisa Umar Sidok Aindah. Dung sumbayang asar sama dung sumbayang wakil. Bacalah kupatiha kehulu Allah. Kulau zuhiru bil palak, kulau zuhiru bil nas. Hadiah untuk si mayat ni. Betapa besar jasa mereka terhadap. Setelah ketiadaan mereka, mereka meminta hanya sesuap nasi. Mereka hanya meminta satu kulhu Allah untukmu. Anda berikankah itu? Anda lupa dengan kehidupanmu di dunia. Anda terlalu sibuk. Itu ayah dan ibu. Mungkin saudara nasuara yang opung di baromi sudah berkumpul di bakas sungai. Senangkanlah, sambutlah kedatangan mereka. Tetaplah jadi anak-anak yang berbakti terhadap ayah dan ibu. Yakinlah surga untuk kau akan bahagia dunia bahagia akhirat. Tak ada semua di mundo. Memang ada yang tidak rindu terhadap ayat ini. Sekali lagi, tetaplah anak yang berbakti terhadap ayat ini. Siapapun kau. InsyaAllah. Hargai kedatangan mereka. Hanya sekali setahun mereka datang mengunjungi. Setelah Ramadan akan mereka akan dihalau kembali ke kubur masing-masing. Bisa miteh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa pandang kamu